gimana, sudah nyoba beberapa alat? Ya, sudah mencoba. Kira-kira yang paling terkesan untukmu yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali. Setelah liputan sebelumnya, rombongan wisata belajar berada di Skyward Taman Mini Indonesia Indah. Kini rombongan wisata belajar Min 1 Kota Malang telah bergeser ke wahana atau tempat yang namanya PPI Tech, atau kepanjangannya adalah Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Yang mana tech ini menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk belajar mengenai dunia ilmu pengetahuan. Ini tampak rombongan sedang melakukan foto bersama. Ini para pendamping. Serta sedang menerima pengarahan di depan pintu masuk oleh petugas PPI Tech. Ini masih pengarahan di sana oleh petugas dari PPI Tech ya. Setelah ini kita masuk ke dalam. Ya, namanya masuk ya ke dalam. PPI Tech ini berfungsi sebagai sarana pembelajaran di luar sekolah bagi para siswa-siswa yang berada di Indonesia. Museum yang berada di daerah Jakarta Timur, daerah khusus ibu kota ini menyajikan fasilitas serta peralatan lengkap. Harga tiket masuk hanya Rp16.500 per orang saja. Ini terlihat ada patung dinosaurus dan T-Rex yang bisa bergerak-gerak ketika kita masuk melalui pintu, langsung disambut dengan patung ini. Menurut laporan dan artikel sejarah yang bisa diakses di situs resmi serta di Wikipedia, gagasan awalnya pendirian PPI Tech ini yaitu dari Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia kala itu, yaitu Profesor Dr. B.J. Habibie. Anak-anak bisa mencoba berbagai macam alat yang disediakan oleh PPI Tech dan lengkap dengan keterangan yang ada di samping alat yang telah disajikan. Kita lihat anak-anak mengeksplor berbagai macam alat dan menuliskannya di lembar kerja siswa. Gedung ini diresmikan oleh Presiden Soeharto tepatnya pada tanggal 10 November tahun 1995. Ini ada wahana atau simulasi gempa. Gimana rasanya di dalam rumah kita? Tapi nggak terlalu serem kayak yang aslinya. Pernah merasakan yang aslinya? Pernah. Gimana? Ya kayak goyang-goyang.
pasti jatuh beneran. Kalau ini goyang-goyang tapi nggak ada yang jatuh. Museum ini memiliki tujuan serta manfaat untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai perkembangan dunia ilmu pengetahuan serta teknologi. Ini sedang ada simulasi juga tentang listrik. Di wahana ini pada jam tertentu diperagakan demo live atau langsung yang berhubungan dengan dunia ilmu pengetahuan, seperti yang sedang ada di layar kaca Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Oke. Gimana rasanya?
Nggak ada rasanya, Pak. Takut gak? Nggak, kaget, cuma kaget, Pak. Kaget? Gimana? Kamu takut? Nggak, Pak. Biasa, Pak. Kaget, cuma kaget. Kaget kenapa? Ya, kaget, Pak. Sistemnya dimulai dulu, Pak. Kawasan wisata ini menyajikan pengetahuan yang sangat menyenangkan serta menghibur sehingga bisa diterima oleh semua kalangan. Selain itu dibekali juga dengan berbagai macam program dan peragaan interaktif yang bisa membantu para pengunjung untuk membuat laporan sebagai bahan belajar. Sejumlah alat peraga dan wahana-wahana tersebut bisa disentuh dan dimainkan dengan bebas oleh para pengunjung. Melalui interaksi dan peragaan tersebut, diharap bisa mendorong pemikiran mengenai apa, mengapa, dan bagaimana ilmu pengetahuan sangat penting untuk manusia. Gimana nih perasaannya ketika masuk ke dalam sangkar Faraday? Gugup. Oke, coba buat telingnya nih, gimana rasanya? Pertama waktu masuk deretan, tapi waktu ditempelin terus waktu nyala nggak ada. Nggak ada rasa apa-apa ya. Oke, makasih ya. Oke, boleh beri jalan dulu. Oke, makasih. Boleh ke sebelah sana ya. Seperti disebutkan di awal bahwa banyak terdapat wahana yang menyajikan pengetahuan dan teknologi, sehingga hal ini akan membuat para pengunjung tidak cepat bosan berada di wahana ini. Setiap alat peraga dilengkapi dengan informasi serta keterangan agar mudah dipahami oleh para pengunjung. Bagi yang ingin mengunjungi kawasan wisata ini bisa melihat jadwal operasional pada situs website Taman Mini. Untuk saat ini jam operasional pada hari Senin hingga Sabtu dibuka mulai pukul 8.30 sampai 16.30. Sementara pada hari Minggu mulai pukul 9 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Seperti di awal sudah disampaikan, tiket masuk ke PPFed ini sebesar Rp16.500, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Pas mati di sini. Perasaannya yang seru dari tiga rumah kaca, laser sama lorong ilusi yang mana? Sama aja. Hah? Sama aja. Yang mana? Gimana, sudah nyoba beberapa alat? Ya, sudah mencoba. Kira-kira yang paling terkesan untukmu yang mana? Kalau kamu? Yang kita taruh tangannya, habis itu strum. Tesla?
Iya. Sempat masuk tadi ya? Enggak. Oh, enggak masuk. Oke. Okay. Kalau kamu kira-kira terkesannya mana? Saya naik ke simulasi gempa. Gempa. Kenapa kok seneng itu? Soalnya saya dapat merasakan gempa yang dibuat oleh manusia. Kalau ini Adam, mana yang buat kamu terkesan dari sekian alat yang kamu coba? Yang gempa juga. Gempa juga. Oke. Oke, terima kasih. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita PPI Tech. Kita bertemu lagi pada wahana selanjutnya, masih di Taman Mini Indonesia Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.